guys. Kita overtime, anak sudah banyak siang kerja. Tapi sekali saya start ini moto, tidak boleh pusing guys. Nah, sedikit saja ini boleh pusing. Jadi saya perkirakan masalah dia. Masalah dia guys, saya kira-kira break. Ah. Brekso dia bilang. Oke. Okay. Harga dia 10 ringgit, pasang sendiri. Jadi saya coba buka dulu. Betulkah dia punya brek yang bermasalah? Sebab dia tidak boleh bergerak. Jadi dia kena diam di dalam sana. Jadi saya kebuka dulu. Jadi guys, jangan lupa kamu like, share dan subscribe. Banyak nyamuk. Ini sini guys. Sebab besok awal pagi saya mau jalan lagi pergi sekolah. Urusan budak-budak. Udah. Dan saya pergi buka dulunya guys. Saya menggunakan spana 14 dengan 17. Saya mau belajar mau tukar brek motosikal. Oke. Kita aku terlalu jauh lagi guys. Ah, aduh. Sementara dia membikin membuka, saya kasih lihat kamu kawan-kawan kawasan kami ini. Kami tinggal di dalam hutan. Dalam hutan. Gelap nampak. Gelap. Inilah cuaca tempat cuaca kami. Apa? Apakah itu keadaan? Keadaan tempat kami nampak tuh sekeliling gelap. Tiada jiran. Jiran pun sana jauh lagi. Mau berapa meter? 300 meter. Ya. 300 meter dari rumah saya baru ada jiran. Terpaksa bayi guys, buat sebab budak-budak besok ada mau diantar di sekolah. Jadi kalau besok baru bikin tidak sempat. Saya keluar jam 5 pagi sudah keluar. Sebab saya mengelakkan pertama hujan dan keadaan tanah yang licin. Tempat kami ini mesti menggunakan sprocket yang 45. Baru boleh. Sebab sangat licin. Oke. Dia pasang lampu sini di pagar. Nah, nih lampunya di pagar nih. Thank you.
deh hitam. Saya cari dulu kainlap. Oke guys, ini brake baru sudah saya sudah pasang. Dia punya brake bermasalah. Jadi sekarang saya mau kasih balik sudah ini. Balik ya. Paya-paya sudah ini galak. Oke. Oke, mana sudah dia punya. Tuh. Bukan di dalam kayak itu para kucing. Di dalam ini. Malas aku. Ini sprocket dia, teman-teman. Teman-teman, biasanya kalau begini kering, saya akan ambil minyak hitam dulu teman-teman sana. Pas baru disitu kering dia jadi pelincir. Hai, nah tunggu dia. Sekarang jam. Oke. Saya akan tunjukkan kamu jam. Mana kan jamnya nih? Dari jauh kali baru nampak. Oh, nah. Tuh nah. 7:02 menit. Jam 7:02 menit petang. Ah. 20 September. Dia bikin motor malam-malam. Nampak. Ini jamnya. Gara-gara itu budak tadi dia menelpon ada minta antar barang. Terpaksa dia buat malam. Aduh, ada semut gigit. Kejap ah, saya mau pergi tandas dulu. Oke guys, saya sudah siap. Jadi saya tes. Pusing sudah. Saya coba untuk break. Boleh sudah. Saya try start dulu lah. Kita start dulu. Sendiri sudah. Jadi begini keadaan motosikal yang dia punya rantai pun ngam-ngam, brake dia pun ngam-ngam. Bila kita masukkan gear 1, dia pusing sendiri. Nah, itu free. Kita kasih gear 1, nah, dia jalan sendiri. Gear 2 lagi. Gear 2?
ya juga semua pusing juga. Jadi begitulah konten saya malam-malam ubud time. Biarpun berasap begini, demi perjuangan anak yang mau belajar, pagi besok jam 6 begitu saya keluar sudah pergi sekolah, antar barang sama anak. Jadi jangan kamu lupa like, share dan subscribe konten saya yang seterusnya. Sampai jumpa lagi, bye bye.